DPD LDI Kabupaten Kota Baru bekerjasama dengan Yayasan Rahmat Abdul Amin menggelar upacara Hari Santri Nasional. Upacara tersebut berlangsung di halaman Pondok Pesantren At-Taqwa, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan pada Selasa 22 Oktober 2024. Kegiatan itu diikuti ratusan santri Ponpes At-Taqwa, Kota Baru. Bertindak sebagai pembina upacara, Letul Qodiri, dalam amanatnya, ia mengatakan upacara Hari Santri Nasional merupakan tanda bakti putra-putri bangsa untuk mengenang dan melanjutkan perjuangan para santri di masa lalu. Sebagai tanda putra-putra bangsa untuk melanjutkan perjuangan dan mengenang perjuangan. Mengenang perjuangan masa lalu bahwa santri-santri adalah generasi muda yang mempunyai keberanian, memiliki mental spiritual yang kuat, mengamalkan hubbul wathon minal iman, mencintai tanah air. Qodiri berpesan kepada para santri agar tidak malas belajar sejarah untuk memahami arti perjuangan para pahlawan dan santri, sehingga dapat menghargai jasa mereka dan berkontribusi terhadap pembangunan.